aku mau bikin nasi bakar. Kalau kalian tahu, kemarin aku sudah upload video kan. Videonya itu tentang cara menyimpan cabai. Cabainya itu aku masak ini apa? Balado ikan. Ini warnanya merah kan? Masih cocok meong kan? Ini tuh pakai cabai yang kemarin. Dan sekarang mau aku bikin nasi bakar ikan pindang. Aku ambil nasinya dulu ya. Aku bikinnya 2 biji ya. Langsung ini si ikan pindangnya ditaruh di wadah. Masaknya tuh pakai terong, tapi terongnya enggak aku masukin di nasi bakar. Cukup ikannya saja, ikan pindangnya saja. Sama jangan lupa dikasih bumbunya atau cabenya biar endolita. Seperti ini, di make sure saja ikannya ini ketutup sama nasinya ya. Dibungkus saja sesuai selera. Dan terus terang juga, aku tuh nggak pinter bungkus teman-teman. Jadi ala kadarnya saja ya, sebisa aku. Yang penting pembungkus. Nah, kayak gini, kalian tahu ala kadarnya saja ya. Sekali lagi, karena aku nggak pinter membungkus seperti ini nasi bakarnya. Nanti yang satu aku bikin nanti. Ini aku bikin yang satu dulu, kasih tahu ke kalian, dan aku bakar dulu ya. Aku bakarnya pakai ultra grill. Buat kalian nih, aku kasih tahu juga alatnya bagus banget. Ini tuh ultra grill ya. Harganya murah, juga bagus cara penggunaannya. Ini tinggal dikasih air saja, nih, kasih air secukupnya. Terus ininya ditaruh di atas sini, nih. Nah, apinya dinyalain sesuai selera ya, bukan selera, sesuai kebutuhan maksud aku. Tarat, lumayan kan? Buat orang yang nggak bisa bungkus, ini sudah lumayan banget. Nah, terus dibakar. Oke. Ini masih lanjut memanggang. Kalau kalian pengen bawahnya itu tuh ijo coklat, itu nanti pakai yang ini loh teman-teman. Ini nanti akan apa ya? Daunnya ini jadi kayak bagus lah intinya. Susah aku jelasinnya. Ini aku balik. Jadi itu bawahnya ini nanti ada garis-garisnya nih. Ijo coklat. Kayak gitu pokoknya bagus. Tapi karena aku enggak pakai yang pinggirnya ini, karena lebih panas yang tengah ya, aku pakainya yang tengah saja. Ini tuh juga bisa untuk nge-grill apapun itu. Dan ini anti lengket. Aku bukan endorse, bukan promosi, tapi aku mau ngasih tahu ke para ibu-ibu yang pengen punya bakaran bagus, murah, pakai ini. Ini tuh produknya dari Maxim. Pasti ibu-ibu sudah tahu produknya Maxim itu cocok meong. Kita balik sisi sebaliknya. Aku pengennya tuh nanti warnanya atau bakarnya benar-benar kebakar sampai agak-agak kehitam-hitaman. Itu menurutku lebih enak dan aroma bakarnya tuh lebih keluar. Kayaknya ini apinya mau aku matiin saja, karena nasi ini nggak mau aku makan sekarang. Karena ini tuh pagi hari, dan biasanya aku sarapannya nggak sarapan nasi, nggak sarapan besar intinya ya. Jadi ini mau aku bakar lagi pas nanti mau aku makan. Sekian saja untuk bakarnya, untuk nunjukin ke kalian untuk proses bakarnya. Nah, teman-teman, ini hasil dari nasi bakarnya. Seperti ini. Buat kalian yang punya anak kecil, wajib banget dicoba ya menu seperti ini. Pasti anak-anak tuh akan penasaran dan makannya jauh lebih lahap daripada nasi putih dikasih lauk. Bisa dicoba ya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.